بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah, sahabat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Fakir ingin memvisualisasikan 5 sikap terbaik menyikapi wabah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang ditulis oleh Rusman H. Siregar. Wabah Corona atau COVID-19 merupakan fenomena unik yang terjadi di masa sekarang. Berbeda dengan pandemi lainnya, pandemi ini terjadi secara cepat, menyebar ke seluruh penjuru muka bumi tanpa bisa dihindari. Tak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun ikut merasakan dampaknya. Bagi umat Islam, wabah COVID-19 ini memberi ujian besar, terutama dalam menjalankan ibadah haji dan umroh. Pemandangan Masjid Al-Haram pun menjadi unik. Aktivitas tawaf, matof, kosong melompong. Belum lagi dampak sosial yang memporak-porandakan ekonomi masyarakat. Semuanya tentu kehendak Allah Ta'ala, karena dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Lalu, bagaimanakah sikap bijaksana dalam menghadapi wabah seperti ini? 1. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, sebagai seorang muslim, kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, khususnya ketika sedang menghadapi bala dan bencana. Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu, naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purba sangka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 10. Hal itu juga disebabkan dalam hadis Quds berikut ini. Aku, Allah, sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Karenanya, hendaklah ia berprasangka semaunya kepadaku.
Jika kita berprasangka buruk, maka kita pun akan mengalami keburukan. Sebaiknya, kalau kita berprasangka baik, tentu Allah Ta'ala pun akan memberikan yang terbaik buat kita. 2. Optimis dan berkata baik. Kita tetap wajib bersikap optimistis dalam menghadapinya dan berucap kata-kata yang baik. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah, dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung, tetapi yang mengagumkanku ialah al-falu atau optimisme, yaitu kalimah hasanah atau kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Para ahli medis mengatakan bahwa salah satu faktor yang memicu penyembuhan para pasien korban COVID-19 adalah mentalitas yang optimis serta tidak stres. Yang dibicarakan bukan angka-angka korban kematian, melainkan angka-angka kesembuhan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk berbicara yang tidak baik-baik. Kalau tidak bisa membicarakan yang baik-baik saja, maka sebaiknya diam saja. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Kewajiban menghindari wabah. Hal pertama yang mesti dilakukan seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit setelah ia menata akidahnya adalah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Bahkan sikap ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sekaligus diamalkan oleh beliau. Dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taun, penyakit menular atau wabah kolera, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Tidak membahayakan orang lain. Selain tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga kita wajib menghindarkan diri dari melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Keduanya menjadi satu hal yang satu paket. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Malik, Daruqutni Hakim dan Baihaqi. Sebisanya menjauhkan diri dari kerumunan atau perkumpulan, menghindari kontak fisik, wajib menjaga jarak selama masa penyebaran COVID-19 ini, adalah bentuk nyata dari upaya agar kita tidak memberi mudarat kepada orang lain. Masalahnya bukan sekedar agar kita tidak tertular dari orang lain, tetapi juga tidak menulari orang lain. 5. Wajib mengupayakan pengobatan. Syariah Islam telah memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk selalu mengupayakan kesembuhan, sebab setiap penyakit itu datangnya dari Allah Ta'ala, dan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu penyakit kecuali diturunkan juga obatnya.
maka tugas dan kewajiban kita adalah untuk menemukan obat dari suatu penyakit. Minta ini memang datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk sesuatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Jadi penyakit itu harus diupayakan obatnya dan bukan hanya dijalankan saja. Benar bahwa tubuh kita punya zat antibodi yang bisa melawan penyakit. Namun bukan berarti kita tidak perlu berobat. Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah lima sikap terbaik seorang muslim sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat wabah ini. Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa dan mohon aminkan doa ini agar kita semua terhindar dari penyakit yang berbahaya seperti virus corona. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyir asqami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Riwayat Abu Dawud nomor 1554. Sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah lima sikap terbaik seorang muslim sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat wabah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.